Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Okay. So, alhamdulillah tercapai juga untuk saya nak buat live untuk malam ini. Dan saya ambil masa tahulah tu. Sebab saya tak pernah buat untuk benda ni. So, tak apalah, saya luangkan masa bersama dengan you all yang mana yang nak tengok saya dekorkan kek harta karun ni. Kek dia nak kek carrot, kek premium, dan dia nak letak dia nak letak telefon. Dia letak telefon di dalam kek. Alright. Sebelum ni kita buat kata letak letak duit di dalam kek. So untuk malam ni saya nak letak telefon di dalam kek, dan tak tahulah lepas ni tu rasa okey pula letak dalam kek kali. Alright. So, siapa yang join saya punya live untuk malam ni, tak kat komen dulu, clear ke tak? Tak cara lah, luar-luar tidur gain lah. Okay. Tak kat komen dulu, clear ke tak saya punya live untuk malam ni? Okay. Okay, cun. Okay, clear. Jangan lupa share saya punya live. Jangan lupa share saya pun lah. Lah pula doh. Jangan lupa share saya punya live untuk malam ni. Dan jarang saya masuk live malam, tahu tak? Jari. Okay, so saya ada 3 biji kek. Usaha tangga kejayaan. Usaha tangga kejayaan. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak dekorkan kek harta karun ni, maksud dia adalah dalam kek ada harta karun, dan harta karun ni adalah yang ini deh. Nampak ni tu ada? Tak ada. Ha. Kalau boleh sebutir kau saja pun tak pedah ni. Nak tak telefon. Nampak telefon ni. Ha. Okay, so benda ni saya akan masukkan di dalam kek. Okey, saya tak pernah buat lagi dah benda ni. Rak putih beli mana? Sudah. Beli IKEA ada. Beli IKEA ada, Shopee ada. Okey. So, apa langkah yang pertama adalah kita wrapping dulu. Wrapping dulu. Nori, guana tu sejuk kau malam ni. Malam nak pakai t-shirt. Malah pakai ni je. Ha. Halus lagi. Aku yang tembuh bah ni. Amat tembuh ke gak sekali dengan tali bong lah mungkin. Share lah punya lah. Share dulu. Oh.
Okay. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Okay, kek ni saya ada 3 biji kek. Nampak ni kek saya ni? 1, 2, 3. Alright, so best ni dalam kek ada phone. Hola. Ha, jarang-jarang sekali ni. Hi Noris. Hi. Tak ada lah nak komen banyak lajuk ni. Okay. Duk mai hi. Alright. KB ujian dok ujian. Tapi mendung lah. Tak di mendung. Dasha, okay, thank you. Oh, memang raja saya nak lelak dah mu memang hebat. Nak lelak dah. Eh, malam masih muda lah. Malam masih muda. Okay, so untuk permulaan, sebelum saya nak dekorkan kek ini, saya akan buat dulu nama dulu deh. Saya akan buat nama dulu. Okay, nama saya akan gunakan siapalah yang bertuah tu. Oh lah. Saya akan gunakan fondant. Alright, fondant you all boleh beli dekat kedai bahan kek lah. Fondant you all boleh guna fondant. Pastikan fondant fancy fondant deh. Fancy fondant. Saya suka warna merah sebabnya nampak. Nampaklah nak tulis gerio ni. Ah, tak tulis tak tulis gerio ni. Betul. Keluar. Okey, bere. Okey, bere. Nak dekat apa tu merajah ke deh. Sat-sat no, nak tengok dulu. Sat-sat nak tengok dulu. Utah Tara tak untuk birthday. Okay. So kita tulis nama dulu. Nama kita pakai fondant dulu. Pakai fondant. Mu pasti kem masa musyak deh. Ha. Okay, assalamualaikum, waalaikumsalam. Hai. Jangan lupa share saya punya lah deh. Jaga nak buat live malam ni, tahu tak? Berkobar, masa ngata dah ni benar ni. Tapi gak, ulah. Tuh lah. Weh, situ 2 minit lah dengan rumah aku, weh. Okay. Sekejap deh. Tengok dulu ni video ni betul. Masuk dulu saya punya lah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ayuh nak tengok dalam halen ni dah budak. Thank you.
ni dia kuki apa? Oh ya, dek ki carrot. Tadi ki carrot, dah ni ki carrot pula, tapi ki carrot bersirai sikitlah. Cepat nori FC pe jauh-jauh dulu layak ki dulu. Oh, wah, sabar. Nak layak belako kata. Sabar lu eh. Customer saya ni. Ha. Oh. Customer kena layak. Okay. Tak apalah ngatuk-ngatuk tu gila tidur dulunya. Ngatuk tu gila tidur dulu. Tak apa. Apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey. Selamat malam. Oh, baru tengok ni. Oh, tu kata. Ha, awak selalu kata. Alright. Tengok Nori ni duk pak cik bersemangat. Makan jamu apa tak makan ke apa kak? Makan jamu ke apa? Makan jamu pula duk. Tak ada jamu ni kak si makan jamu tau duk. Tak sedap. Baik. Jamu tak sedap lah. Okay. Tuak lu. Salam Nori, waalaikumsalam. Ni dulu. Sat. Eh, panah ni pakai baju ni. Panah. Mewak bawah ni. Tak
Assalamualaikum waalaikumsalam. Sabar. Okay. So, panas ya pakai jam ni. Oh, panas. Oh. Okay, so sekejap saya bawa dekat you all. Sabar lu. Oh. Duduk sini. Tu dia. Gitu. Tempat kak payah nak temu barang brand Vivo lah ni, tak boleh nak buat lagi lah ke. Tak apa, Vivo pun tak ada. Tak apa kak, buat gua lain, tak apa. Urut ABC tu beli mana, Nori? Beli. Saya beli bangi. Lama dah beli tu. Alright, so untuk permulaan sebab saya nak dekorkan kek, nak letak telefon ni. Alright, telefon ni di dalam kek. So, saya kena buat sebab saya punya red velvet pula. Carrot ni saya tidak potong di tengah tau dok. So, saya kena buat satu-satu macam ni. So, apa yang perlu saya buat adalah saya kena potongkan dia di tengah-tengah ni. Alright. Okay. Assalamualaikum Nari. Waalaikumsalam. First kali tengok Nori tadi terfikir juga dalam hati, tak panas ke? Panas lah ni. Panas. Biasa saya buat kelas ke, saya sebab saya tak duduk dalam bengkel, tengoklah tempat push mencabar juga kau ni. Okey, saya terpaksa kena buang. Yang ni saya kena you tengoklah saya punya kek carrot saya. Kalau saya potong, you tengok ni. Dia keteburan apa ni. Dia punya moist dia kek carrot yang saya buat ni. So, yang mana yang you all kata yang dah ada resepi ni, you all try lah buat. Dan benda ni lain dia. Berbeza sangat. Ni boleh video lah. Kita bagi kat dia. Ada ni. Okay, kita potong dulu. Okay.
Sawa buh tepuh hola. Tak mayar duit lah ni. Tak tepuh lah dua orang tu. Mana ni mas oge kat ni? Oh. Mekin lah mas oge kat ni. Tak mana ni. Duk memikirkan macam mikir dia ni. Mas oge lah mana ni. Mas oge ni. Nak mas oge ni. Haa. Haa nampak tu. Ha, saya pun pelik lah you buat lagu mana carrot. Tengok saya punya carrot saya. Tak ada lah turun bawah. Semua berasa tahu tak. Ha, ni carrot saya ni. Ha, tadi tak tengok ke carrot saya lagu mana. Ha, saya potong. Nak tengok sangat. Nak tengok sangat ke carrot. Ha. Lepas tu kita video lah. Lembut gila. Lembut selembut sutera. Tak ada lah sutera. Haa. Ini buah gebu. Macam mana lah eh. Haa ambil kau. Okay. Tiga, yang ni tiga dek. Yang ni saya buat berapa ni? 2 kilo ni. Yang ni memang menguji kesabaran lah. Kena daya pemikiran tu kena tajam sikit lah. Sebab yang ni memang tanya orang pun orang tak ada jawapan langsung lah benda ni. Hak ni memang kreativiti yang saya fikir baru ni. Tahu tak? Nak buat lagi ni ke? Sekejap. Okay. Wah, aku debal lalu lah main 7 orang. Eh, janganlah masuk. Jangan masuk ramai-ramai weh. Masuk ramai-ramai weh. Okay, tu dia. Berdebar rasa. So, apa yang nak rekodnya saya kena buat 3 lapis. 3 layer ni. Sejuk ke? Dah sejuk. Malam-malam nak pakai t-shirt. Baju sejuk. Hmm.
Jangan lupa share saya punya live eh. Share dulu, share dulu. Share satu, share dua, share tiga, share empat, share lima, share sepuluh. Asal saya kenal ni, lambat masuk ada kerja sikit. Dekor kek apa tu ni? Kek orang kata kek atas karu ni. Oh lah, kek atas karu ni. Kalau tanya kalau kita nak dekor kek guna topping coklat premium, kita kena buat awal berapa jam? Topping coklat premium 3 ke 4 jam gitu lah. Dia tengok juga bergantung juga kepada you all punya banyak mana. Ini kita buat ada lapisan. Kita buat ada lapisan. Sebab kita nak bagi kek kita ni tinggi. Sebab kita nak buat bunga tulip sekejap lagi. Tu dia bunga tulip weh. Kau ada? Tak ada. Tak ada. Tak apa, sabim be. Tak kena. Tali puria tu. Dalam kena kat plastik je. Jangan mikir nak masuk orang okay pulak pahni ni. Kenapa ni? Nak masuk orang okay pulak ni pahni ni. Masuk orang okay pulak ni. Suka tengok kanan ni ngepek. Lambat bersiaran. Nari guna FC ke? Yes. FC dengan fresh cream. Eh, atas tu air kerak tadi. Tak apa, kita masuk mula. Sebab dia nak indah. Tak apalah, kita masuk mula. Aje buat ni, weh. Ada duit-duit kita ni. Okay. So depan ni kita nak tulis. Sekejap lagi kita nak buat
bunga tulip. Tulip. Ah. Okey. Wish. Ini gelap anyway. Okey, kita sapu dulu, basic-basic dia dulu. Tak usah bagi dia melekat tau. Tak tengok dia melekat habis semua ni. So kita kena buat berhati-hati. Guna FC dia kalau carrot ni tak boleh dia tak dia you all kena pastikan kena gunakan apa tu cream cheese dengan campuran. Kalau you all nak fully cream cheese pun boleh, campur dengan fresh cream pun boleh. Nanti kita sapu dia, nanti banyak sikit baru kita nak hiaskan dengan BC. Kalau kita buat tu dia agak tidak kena berok. So, push. Boleh ajar tak macam mana nak buat krim? Boleh ajar tak macam mana nak buat krim yang cantik macam akak buat? Allah senang akak. Boleh klik link bawah tu. Saya bantu you all buat sampai jadi. Siapa nak? Untuk balik ni saya nak 2 orang je. Tak main mama ni. Dia bagi unlimited. Bagi limit ni. Bukan unlimited. Limit ni dia tak boleh ramai-ramai. Saya nak 2 orang sahaja. Siapa nak saya bantu you all buat sampai jadi. Ni kek premium deh. Ni bukan kek calang-calang. Ni kek premium. So you all kena pastikan kek premium memang jadi elok. Tahu tak? Kek premium ni memang biasalah pemula tak jadi itu normal. Normal. Sapu dulu. Siapa nak? Masih ramah-ramah. Nak WhatsApp terus tu saya deh. WhatsApp terus saya akan bantu you all buat sampai jadi. Kita buat basic dulu deh. Basic dulu. Kalau ramahnya orang nak 2 orang je ramah pulak tu. Kita letak banyak sikit apa tu? Cream cheese. Kita letak lebih kan. Pastikan cream cheese nampak oh. Pastikan cream cheese you all. Memang you all kena pastikan lagu ni deh. Kalau cahaya lagi tu tak rock. Kita sapukan dia. Untuk kita nak letakkan penuh. Effort dah masuk leket kau. Masuk dah petang. Acik mikir betah. Lagu mana nak masuk orang pula ni? Masuk orang pula ni. Okay, so bila you campurkan dengan biar jadi gini deh. Biar dia punya kita punya campuran fresh cream dan buttercream. Tak guna buttercream lagi. Fresh cream dan cream cheese kita biar jadi macam ni. Alright, so senang lah apa dok. Kita nak sapukan di atas kek ni kita buat bagi tebal sikit. Depan ni kita nak buat hiasan buttercream lah. Sebab kita dah buat dah dengan apa tu campuran cream cheese dan fresh cream. So kita nak
dekukan untuk sekejap lagi. Untuk nak buat coating di tepi. Coating lah ni. Dulu tak tahu gapo coating tahu tu. Tak gapo. Lah ni hilik lah sikit. Lama-lama belajar tahu tu. Okay. Cukup bodoh ni. Kita nak tutup pulak ni, something bad. Kita bagi tebal sikit lah. Orang tu patuh kenari bersama mana? Aduh, lah ogi ni. Ia nak seperah ni, nak tetap dalam. Okay. Ha. Tinggi pelik-pelik yang aku buat ni. Ui, tinggi pelik ni. Ui, tinggi. Tutup dulu. Nori, macam mana tak nak bagi krim cepat cair? You all kena buat waktu-waktu lah. Time gini, time apa pagi. Lepas tu kena cantik lah. Kena buat tu comel. Saya dah tunjuk dah, mari pun tunjuk dah. Cara nak buta tu, pastikan buta tu dengan betul. Okay. Nak siap lagi ni. Saya nak tutup pulak ni. Supaya kita nampak stabil lah sikit-sikit ni. Baik tak? Kita nak tutup pulak sat bimbing. Wikit pun besar saja main lah banyak ni. Besar lagi. Okay. Saya dah siap dah untuk ni. Saya nak dekorkan menggunakan buttercream pula. Okay, untuk buttercream saya dah masukkan dekat ni. Cuma video tu belum siap lagi deh. Untuk video tu buttercream yang lebih betul, you all kena pastikan buat lagu tu deh. Selagi you all tak buat lagu tu, selagi tu tak jadi you all punya buttercream. Ingat elok-elok deh. Apa pesanan saya ni, pesanan penaja ni, you all nak jadikan buttercream. Sebab buttercream sangat-sangat penting untuk kita nak dekorkan cake. Sebab kebanyakan kita akan gunakan buttercream. Kau mana dah? Kau ni deh. Kau ni ke depan.
Okey, so saya akan, yang ini adalah buttercream yang saya buat, nampak ni. Okey, nampak buttercream yang saya buat ni. Okey, ni buttercream ni campuran dia, you all kena pastikan campuran apple green. Yang ni apple green dah. Apple green campur dengan lemon yellow sikit. Apple green saya buat dalam 3 titik. 3 titik. Banyak ni. Ni dah ada 5 titik ah. Yang ni lepas tu apple green, apple green 5 titik. Lepas tu lemon yellow lebih kurang dalam 2 titik. Lepas tu warna brown sedikit lah, dalam 2 titik juga. So dia akan jadi warna ni lah. Alright, so saya guna untuk kali ni, saya menggunakan nozzle ni deh. Nozzle kod 70. So nozzle tu ada di dalam ini deh. Okay, nozzle tu ada saya bagi free. Yang mana yang join saya punya PJJ untuk promo kali ni, saya bagi free. Yang ni dek, saya bagi free. Tak payah bayarlah, free je. So, you all boleh gunakan nozzle yang... Mana dah? Mana dah ni? Ni nozzle daun. Dia ada satu lagi. Ada dua nozzle daun dalam ni deh. So, yang ni satu. Yang ni kecil je. Yang ni besar. You all boleh gunakan untuk nak dekorkan kek ni deh. Alright. Okay. Cantik warna dia. Tengok ni warna dia. Warna pun mengancam, bek. Mengancam. Mengancam. Guna kek palsu. Guna kek palsu. Kek palsu. Kau orang betul duduk je. Guna kek palsu. Oh, tak main kek palsu lah. Tak main lah kek palsu. Oh, tak main kek palsu. Okay. Ah, gitu. Salam Norin, macam mana nak join PJJ? Boleh klik link bawah deh. Kita ajar dia sampai. Saya akan ajar you sampai jadi. Tak bimbang. Sampai terhasil lah buat akhir lagu ni.
main Pakistan sikit. Ha. Pakistan sikit. Weh, tak cukup weh. Nanti saya tunjuk dekat you all lagu mana awak nak hasil kawan lagu ni. Warna ni sangat-sangat cantik lah. Warna dia sebab warna dia warna hijau-hijau muda tu. Kata hijau muda lah. Dia kan eh. Hijau gini lah sebenarnya. Okay. So, macam mana cara nak buat? You all ambil buttercream. Buttercream ni bila mana you all gunakan ataupun buat apa yang saya ajar tu, buttercream tu, buttercream saya dah masukkan dekat saya punya PJJ ekonomi saya. So you all belajarlah benda ni. Cara buat buttercream. Hadiru. Okey, Noris bagi yang dah lama masuk PJJ boleh tak? Tak boleh. Yang ni yang baru ataupun yang nak upgradekan PJJ. Kalau tidak lama-lama boleh belakolah. Alright, so yang ni sebab saya buat sikit kan. Nampak kan saya sikit je, saya tambah. You all ambil apple green ni, apple green apa ni apple green? Apple green colouring all base. So masukkan yang ni sebab sikit je, tadi saya buat banyak. So lebih kurang 2 titik, tengok dulu. Tengok warna dulu. Dia kuning lebih sikit lah, sebab tu dia jadi warna ni. Lepas tu campurkan dengan brown sedikit. Yang ni tengok dia jadi gini kan, dia jadi gini. So campurkan dulu, kena campur banyak lebih sikit. Kalau banyak kena banyak lah, kalau sikit kena sikit lah. Gitu. Okay, so dia akan jadi dah. Tada. Okay, warna kita sudah menjadi. Okay. Alright. Okay, so borong ni. Kau ni. Okay. So, apa yang perlu dibuat untuk next step? Kita gunakan warna yang saya perak bila eh. Yang ni yang bila lagi kapa eh? Lupa dah. Mari dulu eh. Alright, so saya akan gunakan nozzle ni, tak tahu tak ada kod dia. So, ni nozzle untuk bunga tulip. Alright. Thank you.
Okey, ya tu saya bagi free je tu. Saya bagi free tau dok. Saya bagi free tu. Ha. You all kata you all join, lepas tu saya bagi semangat dekat you all. Lepas tu you all kata boleh tanya lah saya, peh dok. Boleh tanya saya kalau macam okey, nozzle ni untuk gapo, untuk gapo. So, insya-Allah saya dengan team saya akan bantu you all. Jangan bimbang. Nanti kek ni simpan dalam peti fon kat dalam tu macam mana boleh ke? Apa tak bolehnya? Kenapa tidak boleh? Itu bukan dalam tubuh kita ada fon pun kotak sahaja je pun tahu tu. Oh, dia pun ambil juga. Oh, alah. Itu kotak je. Oh, jangan itu straight sangat lah. Alah. Dia pun pisah saya. Dia pun tak go nak pisah saya. Oh, ada. Okay, so. Ke mana dia ke depan? Oh, ni deh. Okay. Dia pun tak go lah mungkin nak beri saya. Tahu tak? Dia ni ambil dululah telefonnya. Dia katoknya ni. Loyang tak dapat lagi. Memanglah loyang memang tak dapat lagi pun. Tak siapa lagi. You tanya ke saya pun. Duduk ke mana? Tak ada. Tak ada. Tak siapa lagi tahu tu. Ha. So, loyang 10 dengan 8. Siapa tu? 9 tak siapa lagi tahu tu. Sebab 9 tu dia nipi. So dia lambat sikit lah. Sabar deh. Sabar.
Bunga tulip tu merah gapo? Bright red. Ada buat warna bright red. Bright red. Tinggi sikit. Okey. Comelnya gabung dengan warna ni. Holah. Oh, kita pun mikir weh nak gabung. Ha, ini nama dia seni. Seni. Masuk kelas PJJ kena yuran tak? Agak-agak lah ke mana tu? Agak-agak ke mana? Itu saya punya saya bantu you all buat sampai jadi. Kalau benda tu benda free, you all rasa benda tu you all nak commit ke tak? Kalau you all tu, pertama-tama kalau you all tu seorang yang bekerja, you all rasa benda tu. Siapa yang perlu lagi join saya punya group Lovers Nori boleh join. Itu free. Yang itu free. Telegram. Ada juga Telegram. Alamak tinggi. Lawyer saya siapa dah mari. Ada juga orang siapa dah. Ada orang buat awal-awal tu. Orang kata dah. First come. First serve. Hak mana yang awal-awal tu dapatlah. Hak lalah tu. Yalah, orang ngelam. Of course lah. Baiklah, tapi jangan bimbing lah. Saya akan bagi belakang. Saya akan bagi jangan bimbing. Nampak sikit lagi. Guna nozzle apa tu? Ya ni, nozzle sains. Sekejap lagi aku juga pula. Baru untuk dia lagi ni. Nak buat tinggi ni. Nak buat kasih tinggi. Guna nozzle. Nozzle tulip. Berapa tinggi kek ni? Allah, tinggi kek ni pula dah. Saya ni kena oyaknya. Saya ni first time ni buat ni tau dah. Kek gun ni ni. Saya buat first time ni. Deku lagu ni ni tau dah. First time tinggi lagu ni ni. Ni first time ni. Saya first time, you all first time pun kena semangat you all tu. Kena tinggi tau tu. Semangat. Kena sungguh. Bagi tinggi sikit lah. Mau nampak sikit ni. Sekejap, kita bagi tinggi sikit. Boleh ke tinggi ni? Kok tinggi dah ni? Mata-mata. Tu dia. Ambil ho. Berapa kutu agaknya? Allah, berapa kutu pula tu? Tak bilik, tak ada nak bilik. Try you bilik. Saya tak ada nak bilik, tu you bilik. Try bilik. Try bilik berapa? Tu bilik tak? Tak ada nak bilik je.
Okay, so untuk next step, siap dah. Setengah kedai bakery ada kok kak, tapi setengah kedai bakery tak ada. Akak boleh je minta nak nozzle bunga. Ha, yes. Tak ada. Saya tak ada. Nak join Telegram boleh klik link bawah tu. Boleh klik link bawah tu, bagi tahu dekat team saya. Tak ada masalah. Nanti team saya akan bagi link. Tak ada masalah. Tak bimbang. Kena pan dua kali ke untuk nampak yes. Oh, itu adalah dia punya tips dia. Hai. Aduh, kat mana nak letak? Gabriela ni penuh bunga dah tu. Kat mana letak? Doklah bukan bukan ni lah kak. Orang lain. Ni orang ni pada orang ni dah lah. Okey, kita nak buat daun pula. Daun. Ini namanya seni. Ha, makin lama you all buat, memanglah mula-mula tu. Alah, tak cantik lah. Tak apalah. Belajar daripada kesilapan. Belajar. Tak salah. Okay. Cepatlah lambatnya. Memanglah. Tengok kek ni tinggi setengah mana ni. Alulah. Mari. Dia ingat nak pakai pok lalu. Oh, sedaplah. Okay, siap.
Okey, sudah siap. Yang ni kat luar ni memang krim buttercream. Yang ni lah yang saya 9 saya buat. Mana dah tepe? Kat ni ke? Okay. Atas tu letak ramai-ramai hiasan. Oh, siap tu. Tak bimbing. Bawah ni pun boleh kau letak ramai-ramai. Tak bau. Ni aku ada dia. Bawah tulik dia, dia banyak jenis tau tu. Tulik ni, you all boleh belilah ni. Ha, nampak ni. Alright, so ni adalah nozzle tulik. Tak ada kuk dia. Okey. Nak cepat tolonglah buat ha lah. Nak cepat main tolong buat ni. Senang lah tu. Nak cepat main tolong buat ni. Kau kata duh tak ada buah ni. Ni tak pehe payah lah. Ni tak pehe. Yang ni tak faham. Payah. Tu dia okey. Siap saya punya kek kek apa ni ayat ni? Kek harta karung. Kek harta karung ni berat ni. Uish, berat. Okey, sudah siap saya punya kek harta karung. Betul. Guna nozzle bentuk daun ke nori? Yang tu kena potong sendirilah kalau tu kalau yang tadi tu yang tepi-tepi ni nozzle kok 70. Okey, seminggu nak dihabiskan kek ni tinggi macam tak ada lah. Tak tinggi mana. Orang lain tinggi lagi tau dok. patung bentuk V ke apa ni? Buttercream campur dengan apa sis? Saya buat buttercream campur dengan apa tu? Cream well, shortening dan gula icing sahaja. Alright. So, okey, siap saya punya kek dekatlah sikit. Tengok dekat sikit. Tu dia ha. Okey, ini adalah biasa kek macam ni, yang ni harga dia of course lah 100 lebih dah kat atas. Muak ke masuk kotak tu? Muak, apa tak muaknya? Cuma tak boleh nak tutup atas lah. Tak boleh nak tutup di atas. Tak apa, tak boleh tutup. Kita buat cara tak boleh nak tutup. Tak apa, sat berbimbang. Dia sebenarnya ada kotak khas. Kalau kalau kek tinggi, biasa kalau kek tinggi lagu ni dia ada kotak khas. Tapi tak apa. Tak apa. Kita buat dia. Bukan dia buat kita. Alright. So, siapa yang nak dibantu? Siapa yang nak saya guide you all? Buat jadi lagu ni tak sih kok. Tak sih kok lagi ni. Tak sih sudah. Terus sama tak?
Segar apa? Maksud akak warna ke? Kalau warna Norris pakai bright red. Kalau buttercream Norris guna shortening cream well guna IC. Yang ni yang ni bright red. Saya pakai bright red. Bright red tapi saya yang ni saya dah perang dah 2 hari dah saya perang. Okey, hari tu okey. Yang ni kena buat lagi ni sebab saya nak buat kit Spiderman. Saya nak buat kit Spiderman. So esok saya akan perangkan warna ni. Alright, Nori suka tengok Nori Becky. Saya nak jadi macam Nori, teringin sangat. Jangan jadi macam saya, jadi lebih lagi pada saya. Oh, jadi macam saya. Saya biasa-biasa je. Kena jadi lebih lagi pada saya. Oh, alah, rugilah masuk lewat. Gak tak ada nak tengok cara yakin. Yolah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dah siap akak lambat masuk lah malam ni. Siap lah kak. Hai Nori, terpaksa lambat masuk sini sebab baru nak belajar deku kek coklat indaja yang rumit ni. Nak kena tengok balik pas ni. Tengok balik. Alright, so siaplah saya punya kek. Yang ini adalah kek harta karung. Dan dia adalah telefon. Biasa orang letak duit. Tapi untuk kali ni saya tunjuk dekat you all cara nak dekukan kek pakai kata nak letak phone dan cara nak dekorkan menggunakan cream cheese, fresh cream dan buttercream. So ketiga-tiga elemen tu ada di dalam satu biji kek ni. Alright. Alright, apa kata pelan-pelan manik? Tak susah sini. Manik-manik mana? Atas ni. Warna ke apa warna ni? Boleh. Tak ada masalah. Boleh jangan. Nak tak manik boleh, tak ada masalah. Saya ni kalau manik-manik gini sebenarnya saya tak safe tau dok. Saya tak minat mana lah kalau macam nak tak atas bunga manik-manik. Itu tahu. Kurang nampak. Nampak itulah. Tapi you all nak suruh saya letak ke. Saya letak je lah. Letak je lah. Tak ada masalah. Kita letak. Okay. Ini buttercream yang saya masukkan dah dalam saya punya PJJ Norris Economy. So, siapa yang nak saya bantu you all boleh type PM bawah tu, klik link bawah deh. Klik link bawah. Okay. Kalau buat bunga guna cream cheese boleh tak Norris? Boleh try lah. Boleh try. Sebab kalau you all salah step, takut nanti tak jadi kemenjadian kita punya bunga tu. Sebab kalau tak prefer lah pakai cream cheese, you all kena pastikan kalau nak pakai cream cheese biar dia smooth molek, shining elok. Lepas tu biar takut nanti kalau dia berketul-ketul, you all nak masuk dalam nozzle, tak apa nak kena lah. Nak keluar lah. Mana tak boleh tahu lah, lekat nozzle tu. So you all boleh try lah. Boleh try, tak ada masalah. Okay, bestnya lah. Sambil bari-bari tengoklah tu. Wah, boleh makan kok manik ni. Boleh, semua boleh makan. Ramo ni nak ganggu pun boleh. Tapi kalau setara orang kata ni buat hiasik lah. Kalau nak makan kok, nak buat rana ke. Kita tak boleh nak alih orang nak makan. Kalau papan ni pun orang nak makan pun, makan gila. Makan lah. Nak buat lauk ko, nak buat kuah ko. Tak ada masalah. Letak bendera. Jangan nak mengarut lah. Letak bendera ni tema bendera ni. Ni tema untuk birthday. Alright, so okeylah, saya nak undur diri dulu. Terima kasih semua yang luangkan masa dengan saya, yang like, yang komen, yang share. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah, mana yang PM tim saya, InsyaAllah saya akan bantu you all buat sampai jadi. You all dapat hasilkan benda ni. Dan yang mana yang kata yang belum lagi nak dekor kek ni, rasa cantik pula nak buat dekor ni, so you all boleh lah gunakan dekorkan. Nampak tu. Boleh lah ikut cita rasa you all lah, you all nak dekor. Alright. Okey lah, saya nak undur diri dulu. Nanti kita jumpa lagi pagi esok deh. Ngatuk dah anyway. Okey lah, kita jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum. Bye bye. Selamat malam. Bye bye.